Zainuddin, 51 tahun, sedang menanti penumpang di kawasan Pasar Kalibaru Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Pria yang akrab dipanggil Udin ini merasa bahagia sejak pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan legalisasi untuk beca. Sudah berapa lama, Bang? Lama, sudah beca kira hampir 15 tahun. Bang Udin, sebelum menarik beca, kerjanya apa? Ya itu, mangrove pulih, di kayu, di laut. Bang, ya, di sini kalau keluar narik beca dari jam berapa? Iya, saya apa? Kadang-kadang setelah kita aja gitu, kadang capek pulang. Tapi paling banyak pagi ya orang pasar. Pagi banyak, banyak. Kali ini sepi. Saya naik warung ke jam 9. Itu yang barang ya? Iya, barang-barang dari pasar-pasar aja. Pasar-pasar ibu, ya. Ibu-ibu masak-masak, kadang belanja-belanja gitu pokoknya. Penghasilannya berapaan, Pak? Ya, 100, kadang-kadang 70, 80, nggak tentu juga sih. Kalau di Kalibaru ini masih banyak beca ya? Banyak sih dari sini, udah lain nggak ada kayaknya. Kemarin udah di data Supa, ya? Iya, di sub, kemarin. Saya udah foto-fotoin aja. Meski polemik mengenai pelegalan beca di Jakarta menyita perhatian publik, hal ini tidak berpengaruh terhadap aktivitas para tukang beca di kawasan Cilincing. Puluhan pengemudi beca tetap warawiri membawa barang pesanan dari toko atau mengantar ibu-ibu pulang berbelanja.